Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pertanyaan dari Revanim 9609. Makasih atas pertanyaannya. Pertama kali admin menganggap tikus menyukai keju adalah beberapa tahun silam. Semua itu berkat film yang admin tonton. Seperti sebuah propaganda, supaya tikus dianggap menyukai keju. Padahal keju bukan sesuatu yang pasti ada di Indonesia. Tapi sepertinya para tikus pasti ada di Indonesia. Hewan pengerat yang satu ini beberapa kali main di film. Entah serial Tom and Jerry, film Mouse Hunt, dan lain sebagainya. Dan di sebagian besar film yang dibintanginya, para tikus digambarkan sangat menyukai keju. Apakah tikus memang menyukai keju? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar. Keju adalah produk olahan susu yang dipadatkan melalui beberapa tahapan. Setahu admin, keju punya rasa yang agak asin. Nggak tahu juga jenis keju lainnya, mungkin ada yang rasa mangga atau mengkudu. Sebenarnya, tikus tidak menyukai aroma keju. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Holmes, para tikus cukup terganggu oleh aroma keju. Alasan kenapa mereka tetap memakannya dijelaskan pada laman Earthkin yang menyebutkan bahwasanya tikus memakan berbagai jenis makanan dan jika ada keju, mereka juga akan tetap memakannya meski aromanya mengganggu sekalipun. Mungkin kasusnya hampir sama seperti saat kita makan durian. Meski aromanya agak mengganggu, tapi beberapa orang tetap melahapnya juga. Keju bukanlah makanan favorit para tikus. Sebagian bahkan tidak menyukainya. Tapi berkat film, sebagian dari kita meyakini bahwa tikus sangat menyukai keju. Ya, seperti itulah jawaban singkat dari admin untuk merespon pertanyaan ini. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.